dimulai. Event pertama. Blacklist lawan lawan apa? BDL. Pakai Fani, Cok. Dari seorang BDL apa? Barat Sejarah Jango. Selesai, jadi dia tukar posisinya. Edward untuk head-to-head dengan seorang alien. Dan Beatrice akan diambil tangan dari seorang Ohio. Anjing. Fani, Cok, kita lihat ya guys ya. Kemampuan Fani tadi. Dari negara mana? Turki. Negara Turki. Betul, bagus banget dari segi. Anjing, Fani, Cok. Gila. Kalau gue lebih takut ke arah Matrix ya, sebagai last pick tadi. Matrix tadi kita udah mention bisa berhadapan dengan surprise pick, bro. Dengan adanya Fanny Jungle. Yes. Karena progres dari Fanny sendiri, apakah bisa dapat gila sebuahnya untuk Blacklist? Hal itu sangat dibutuhkan. Mereka punya Selena, mereka punya Fanny. Nah, ya. Jadi jungler. Oh, nah. Jamorama. Oke. Di sini Edward. Wow, dilawan langsung sama BDL. Oh, langsung kita lihat akan seperti apa permainan. BDL ini katanya dari apa ya? BDL kali ini ternyata bedel. Enggak, bedes lu. Jungler kali ini. Ya lu bedes. Fleksibel juga dari tim BDL karena berada di jungle tapi buset, agresif banget. Pe, ini pasti nontonin lu, Pe. Oh, gitu Vaninya. Oh, sip. Sip, masih mah gua. Sip. Pikmi goyor. Oke, groknya lawan berani ngelawan. What? Dilawan, Jok. Gila. Berani banget anjing. Tut. Ya, habis ini. Jago, Jok, berani, Jok. Kayaknya lebih jago dari lu nih. Umpah, gak bohong gua. Namanya aja alien, bro. Pressure early dan itu mereka lakukan. Blacklist International merespon dengan sangat baik. Mereka cariin scrim lagi dong buat lawan tim-tim ini. Lawan siapa? Belum mengeluarkan banyak banget episode error. EVOS. Lawan EVOS. Kita bisa menghindari apapun yang dikeluarkan oleh Faraway. Nyaman ya. Kenapa ya? Aku nyuruh nyariinnya padahal lawan timnya M3 gitu kan. Tapi lawannya yang di gua, Cok. Bisa kita bilang permainan dari Edward. Capek mah gua capek. Cukup banyak dia harus pulang terlebih dahulu. Ingat Bu Demonstar di sini dari offlanernya mereka dipukul mundur dan bakal go putar shieldnya hampir akan setengah membuat bentar kita lihat ya guys ya. Fanny-nya dari tadi belum muncul sih, belum kelihatan lah ya, belum ngapa-ngapain nih. Tapi grognya berani banget, Cok. Kayak enggak ada takutnya anjing mainnya. Ini Fanny-nya masih level 3. Merah enggak diambil, Cok. Bodoh amat anjing dia sama merah. Bakal coba diambil satu buah lele kena trap seorang YB dan silakan Pakitonya emang jago, Pak. Alien, Cok. Jadi saran mundur terlebih dahulu. Word manipulation tidak bisa dibuka. Tapi lihat alien. Aku enggak ngerti, emang Fanny itu ngapain ya, Bro ya? Kenapa nge-pick Fanny ya, Bro ya? Satu poin. Oh, enggak ada CC. Sudah berada di arah satu buah mid lane mencoba mendapatkan hajar. Oh, bunuh dulu. Sip. Ya, hebat, Cok. Dia punya retribution. Oh, tapi gini tanpa ada kontes harusnya. Edward hanya bisa mengganggu sedikit tapi Battle bermain. Kasih ke Pak Ito. Oh. Itu sekarang gitu ya dikasih ke Pak Ito. My friend is selalu presiden sangat besar satu hit terakhir kemakan. Kata dia tuh global funny, Be. Kembali recall pula dan serem, Cok. Ngelawan anjing menyambut episode error yang dikeluarkan oleh Tus. Sekarang Paranoid muncul ke area samping pula mengejar White. Gak akan mati, Cok. Lu mau ngejar Ngaras. Agresif. Itu positif. Pasti menunjukkan dia gak takut, Be. Terbakar di sana. Iya. Diganggu abis-abisan jungle-nya. Diganggu anjing. Kembali dikasih waktu yang banyak di sini. Aduh, sekali itu langsung dapet dua anjing. Banyak untuk memberikan clean hati-hati clean balik clean. Aku kali ini aku dukung Turki guys, sumpah. Oke. Langsung pakai flicker ya guys ya. Nopkin waktu itu hanya menjadi top 6 global. Tutup. Oh, ini grognya juga jago, Be. Ini mirip gua grognya. Mirip gua, Cok. Itu dia fun fact by Snack Video dan
ini paranoid ya nicknya ya guys ya, pakai Fanny. Tapi Fanny-nya level 5, Cuk. Ya kita lihat by one siapa yang menang antara Edward melawan alien. Mencoba untuk mundur. Dilawan anjing. Sedangkan dilawan, Cuk, enggak takut, Cuk. Kalian di area top lane enggak akan terjadi point kill di area top lane, tapi mungkin. Lawan. Ini lawan, Cuk. Oke, Ohep bahkan kalau Ohep udah berada di mid lane. Kita gesek-gesek. Gesek. Coba untuk membantu pergerakan dan capek gua. Ini enggak bisa. Bahkan Wise sudah berada di area depan. Ini bakal dibuka dulu. Casing fate-nya bakal coba dikeker siapa yang ada berada di depan sana, tapi lihat Fanny dari paranoid. Edward bakal harus menggunakan satu bomb flicker, tapi lihat wih, di solo kill dong, parat. Gak ngerti lagi gua, Be. Gold lane-nya pun harus hilaf. Watch out, Wise. Masih coba untuk bertahan, tapi lele-nya belum connect. Masih terkena sedikit ping. GG, anjing. Oh, blacklist internasional. Sekarang mereka udah nge-press. Oke, ini dapat tower ya, guys, ya, pasti. Atas dapat tower nih. Turki dapat tower. Itu level 6 Fanny kok bisa nyolokin level 7 apa? Oke, Ohep. Buat sumpah ini kalau dibandingkan Fanny lu yang kepotongan JBL, jago ini, Cok. Udah menjadi anjing dari tim Bedel, Cok. Jangan sampai ada yang dari kill, Cok. Dari kill, Cok. Jangan ambil merah, dia bodoh amat anjing. Merah di skip, Cok. Ghosting. Udah terkikis dan bergerak lagi sekarang, rotasinya semakin cepat dari tim Bedel di area tengah. Udah banyak banget yang low. Ini jago anjing ini. Ngelawan lo Filipina anjing sampai menang sih. Tai sih. Turtle yang kedua masih bebas. Wow, Turtle tidak mau terlalu terburu-buru untuk ini blacklist, Cok, pada lawannya. Dilawan anjing. Ya, tapi Turtle-nya dapat ya, guys ya, gratis untuk black seorang blacklist ya, guys ya. Blacklist internasional ini terlalu cepat untuk mendapatkan satu buah dan ternyata sedikit terlambat. Oke, hampir aja kecuri sama Faraway. In the far away. Tapi ya bisa lero connect area belakang. Faraway menyusul hajinya akan menjadi korban, kata api sempat untuk melorong loot manipulation di sisi kanan. Wah, seorang diri melawan alien dan juga paranoid. Kedua tapi tidak bisa. Lebih internasional harus dihilang satu poinnya. Lihat. Kalah rotasi, Cok, Edwardnya, Cok, sama Pak Witonya, Cok. Padahal Edwardnya offlaner salah satu yang paling jago, anjing. Untuk kali ini, dan bahkan dari Edward tidak bisa masuk terlalu dalam. Satu oh, mati, ya, Cok. Wait, dimakan! Wih! Mampus. Aduh, ya, mak. Oke, langsung terpaksa pakai flicker. Oh. Menyelamatkan hari dari seorang drop. Flicker from Ohep save the day. Wih, itu stun dia tai sih. Sumpah itu kalau gak di stun. Itu Rafael aja tai sih. Keputusan yang kurang tepat diberikan. Berani itu stunnya pas, Cok. Memaksakan diri untuk. Siapa tuh yang pakai? Oh my Venus. Ya Venus. Caku guys, caku Venus. Ya. Lena lupa daratan kayaknya. Enggak sih, kalau menurutku mereka enggak unggul ya. Karena dari blacklist mereka bisa nahan. Dari goldnya tadi, iya lu dapetin 5 coin kill. Tapi goldnya sama, equal. Yang berarti bahwa blacklist mereka masih on par dari segi kekuatan. Dan akhirnya, setelah tadi 3 kill untuk Ohep. Udah itu balikin semuanya. Dan ini yang membuat ya paranoid harus lebih ekstra hati-hati lagi sih sekarang. Wow, harus lebih respect ya holibatismnya. Tapi Purple Buff kali ini bakal coba di invasi. Paranoid telah memberikan informasi. Bisa sih, ini late game masih bisa menang gak tuh? Satu buah retribus setelah diamankan oleh seorang. Susah ya. Kayaknya masih kalah pengalaman lah ya. Udah kalah guys. Tapi ternyata flicker harus digunakan untuk mundur dan lihat. Ada karpet. Turki ini ada MPL-nya gak? Atau cuma kualifikasi guys? Menurutkan meta Fanny dari Bedol. Banyak sekali yang harus mereka pasrahkan kepada. Gak ada, tapi nice try. Gila. Nice try sih, ngelawan sih. Ini lebih ngelawan daripada tadi. Serius, ini Samsung Galaxy A52. Kita lihat dari turtle-nya yang tak akan dikontes oleh tim Bedel. Dua turtle berturut-turut tanpa adanya gesekan yang berarti mereka semakin ngelit dari segi networknya. Pakai Fanny, Fanny banget anjing, tapi gua masih heran sih. Mereka mengatasi satu buah damage dari seorang Fanny. Sekali pukul kayak gitu anjing. Udah geleng-geleng. Anjing sakit, Cok. Mereka tidak bisa melawan lagi dari top lane. Damage dari Ohep terlalu keras dan fokus objektif menuju ke arah satu buah turret. Bahkan alien sekalipun dipukul mundur asal-asalan. Edward terperangkap oleh satu buah lele, ternyata masih ada satu buah monster jungle yang menyelamatkan hari dari seorang Edward.
Ini Black Listeners ada belum pakai Wise secara full. Ini masih cari. Bentar, kenapa? Stack. Eh, kok lagi tantangan? Bentar. 4-1 rotasi dari kedua tim. Fanny juga lagi ngepush di area bawah, tapi sip. Atasnya sip. Harus diamankan dan tak bisa untuk di defense oleh tim Battle. Tapi Black Listeners internasional, mereka belum berhenti di sini. Pakitonya, baik kelihatan ya. Belum menjadi inisiasi yang tepat bagi tim Battle. Oke, lihat di sana Edward memukul mundur purple buff-nya, bahkan purple buff-nya makin lebih jauh lagi. Paranoid gak bisa masuk lebih dalam. Edward benar-benar membuat satu buah pagar teritorial untuk para pemain dari tim Battle di depan sana bakal tidak bisa masuk sama sekali. Seorang Edward ternyata masih bisa ditempuh, tapi para pemain dari tim Black International mereka tidak bisa kuat menahan damage dari seorang Clean. Dan para pembuff mencoba dipaksa, didapatkan ternyata tidak. Retribusi dari seorang West berhasil mendapatkan dengan cukup baik di sana. Blacklist lagi-lagi mencuri dua kali buff dari seorang Fanny Paranoid. Oh, dia bakal paranoid banget kita tadinya. Purple udah gak bisa ngapa-ngapain guys, ternyata kelasnya masih berbeda guys ya. Sedikit kesulitan tanpa ada yang purple, dari energinya dia sangatlah terbatas, jadi gerakan yang udah meta arisan bro Bedel dihitung secara tepat. Yes, dan mereka bahkan lihat mereka berkumpul secara bersama-sama, biarkan Wise orang diri, biarkan Wise nanti yang akan datang terhadap para pemain dari Blacklist Internasional dan Samsung Galaxy A52s 5G. CCTV dari Lord sudah melihat ada Lord yang bertengger berdiri tegak gagah menantang. Tapi gue gak ngerti cok, orang-orang Eropa ini kayaknya kalau ada kompetisi, ada MPL gitu, kasih aja 3 season atau 4 season, bisa balap cok. Bisa balap orang-orang apa? Orang-orang Indo-Filipin pasti guys. Lebih memilih untuk ngandangin tim lawannya sampai momen itu datang. Tapi kayaknya di kenapa ya gak mau flicker ya? Pak itu dia sayang flicker cok. Itu bener cepet dimakan gak di flicker anjing, kalau gue sih gue flicker cok. Teman-teman yang bahkan gak bisa merespon. Ya guys ya. Bukan ya kan? Yang akan dilakukan oleh tim Battle sekarang 4-5. Oke, ayo Fanny save the day. Fanny save the day. Ingin mendapatkan Lord ini tapi tim Battle enggak akan membiarkan hal itu. Muncul aparat dari sisi samping. Oh, capek. Enggak bisa ngapa-ngapain, cok. Dikejar lu lihat. Orang hebat. Flickernya tapi lihat di sana tembakan peringatan mundur. Jangan dekati Lord Go Ohep sama Gedong Handal. Ohepnya 81 anjing. Coba Ohep. Dengan Rafael dari Oh My Venus. Tidak diselesaikan kah Lord kali ini? Ternyata masih coba untuk dipancing. Masih seperempat darah. Oke. Seorang alien Wise, what are you doing? Setelah ini tak ada yang menemani. Retribusi telah dikeluarkan. Tapi Oh My Venus save the day. Datang menyelamatkan dari seorang Handal. Curi Lord! Mencuri Lord! What happened Aya Naon? Dibiarkan gitu aja tapi Wise mengejar. Nice! Wait! Dan memang ada terlalu besar. Blacklist Internasional gak cuma kehilangan Lord tapi mereka harus kehilangan Wise di area bottom lane-nya. Wow. Gak mati juga anjing. Apa yang terjadi? Dia menahan Lord-nya. Gege kebab. Kokil cok. Duit kalah segini berani ke Lord bro. Ini coba kalau Ekwe yang pakai Fanny udah gagal cok. Dapet Lord-nya. Capek banget, gue capek lihat dari Ekwe. Akhirnya mereka dapetin spacing. Kita lihat dulu dah dari instant play presented by Samsung Galaxy S5. Tapi ya jadi seru bro. Sampai setelah mereka berhasil untuk mendapatkan Lord-nya. Jadi ini semuanya udah usai sebenarnya. Karena yang paling penting sebenarnya adalah Lord. Tadi tuh Lord yang menit ke-12. Mati cok Venus. Tim Battle akan nge-push ke area top lane-nya. Oh My Venus sudah hilang. Lord masih ada dan ini Lord menit ke-12. Oh enggak bisa. Oke, tembakan peringatan telah dikeluarkan. Enggak bisa. Mati. Sakit banget anjing. Pukul lagi sekali. Kau. Vaninya lagi ngebuff. Kau. Ditinju semua. Sekedar satu Aldo semua mundur cok. Pulang Steeper. Wah! Ohep udah bukan penggendong handal lagi nih. Sniper. Gitu. Petrus. Jebol cok tower atas dapet cok tower 1 lawan Blacklist bro. Gila lu. Walaupun mereka harus kehilangan satu inhibitor di area top lane-nya. Tapi gila, perlawanan dari Blacklist Internasional ini akan mengubah pula dari jalannya permainan karena sekarang Paranoid juga udah di mirroring terus. Lagi Blacklist Internasional masih memegang kendali permainan kayak ini om. Itu namanya Paranoid udah gak berimpact belum di segini. Tapi masih bisa sih kalau untuk buat bunuh si YVE. Diamankan, lihat
Dia benar-benar snipernya cukup berbahaya nih. Lihat dia udah mulai keker nih. Ada yang lewat ke sengaja. Seru, bro. Tus, palanya meleduk. Semriwing. Lihat Budi Monster. Paranoid is coming, tapi lagi-lagi paranoid tidak punya parfum buff. Edward di depan sana memberikan semua. Tapi ini lihat game-nya ada clean, Jok. Hampir terambil. Itu kalau ada biru sih baru. Ngeri, Jok, tapi. Ngeri anjing BDL nih. Dipancing kemancing aja sama Blacklist Internasional. Mereka nggak mau war besar, mereka cuma. Jangan-jangan EVOS kalah, Jok, sama ini. Makanya ngomong ngeri. Pada Wise di area bottom lane, Om. Yes, dan untuk item build-nya sendiri, Om Avinas, dia cukup tanky dengan adanya Antiquiras Enchanted juga untuk mempercepat cooldown dari skill-skill OHEP sih di sini. Biodiverse item, ada Brute Force untuk lebih tanky, dan yang pasti ada Demon Hunter Sword. Dengan Nibiru's Passion itu bakal dalam banget damage-nya. Oke, okay, Nogos Sight terkesel, lihat ada di sana, welcome to my channel, langsung menuju ke arah belakang, sana terkena tembok, di follow up damage begitu saja, dan tembakan pulih. Mati, Jok. Dikeluarkan, masih ada satu buah flicker menyelamatkan seorang alien di arah top lane. Ini kok, ini bisa menang loh ini, Jok. Sumpah, kalau game. Ini kurang clean ya. Ketika satu Budi Monster, ketika fight-nya di luar dari ya kalau Selena itu betul mau dan dimiliki dari tim itu dia, Selena, ya, dia kapok gak mau overcommit lagi tapi paranoid maju ke arah depan one man show ya, tapi dia masih bisa kapok dapet cok dapet dia sambil gesek sambil bug sambil retry bro gila lu. Purple buff-nya diamankan oleh seorang paranoid. Ini saatnya paranoid untuk bersinar akhirnya. Dan bahkan ada Wise depan sana mencoba dikejar oleh seorang Farway. Tapi ternyata masih terlalu jauh, terlalu ngebut ini. Wise-nya punya free farm. Wise-nya punya waktu yang banyak. Paranoid is coming. Oh, yang akan jadi pilihan kartu terdikeluarkan. Damage-nya masih dihindari dengan satu buff flicker dari seorang Ohep. Alien mati. Terperangkap dunia termanipulasi dan harus hilang. Budi Monster. Tinggal di belakang seorang hit. Asi Farway pun menjadi korban dua. Kena pancing sama Edward-nya ya. Harus hilang. Melakukan fight tapi tak bisa Blacklist Internasional. Mereka semakin kuat dengan 5 membernya membersihkan satu inhibitor di area top lane. Bahkan di bawah pun mereka berhasil mendapatkan. Apakah NT? Tapi ini NT sih. Ini NT beneran, Bro. Kalau ini NT perlawanan, Bro. Tanpa adanya Farway dan juga Alien, ini akan menjadi sangat bebas Blacklist Internasional. Tapi tengok paranoid sempat. Tahu loh dia, limit harus keluar, Bro. Oh, NT. Mendapatkan satu lagi, dua. Dan tersisa paranoid seorang diri. Ente, gila, gila. Jago. Mereka dan inilah Ohep sampai terus. Tapi ngelawan, bro. Jago. Oke, guys, makasih kontennya. Blacklist Internasional. Makasih apa? Makasih match-nya, guys. Tapi ternyata mereka tenang.